Ulat ini memiliki ciri khas yang unik. Tubuhnya hanya sedikit memiliki bulu, tetapi bagian kepalanya memiliki bulu dalam jumlah banyak. Bulu-bulu itu merupakan tempat simpanan racun ulat tersebut, yang akan dapat menyebabkan nyeri serta dermatitis bagi orang yang terkena atau bersentuhan dengannya. Ulat yang disebut Gypsy Moth Caterpillar ini menyukai jenis daun maple atau semacamnya, dan biasa hinggap di pohon ek atau pohon elm. Yang mengerikan, pohon-pohon yang dihinggapi ulat ini biasanya akan mati perlahan-lahan.